Baik, kita akan ke cerita pagi di Sarawak di mana forum Digitech Borneo 2022 sedang berlangsung. Kita bersama dengan Muhammad Ali Hadi di sana untuk mendapat laporannya berkaitan dengan pameran digital ini. Silakan. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi. Cerita pagi Sarawak hari ini, kami berada di Sibu untuk menyaksikan sendiri Forum Digital Borneo 2022 yang sedang berlangsung di sini sejak semalam lagi. Dan untuk memperincikan mengenai apa sebenarnya sedang berlaku di Forum Digital ini, kami bersama dengan Encik Muhammad Nazrul Izlan bin Muhammad Nor yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan E-Platform Media Digital Sarawak untuk menjelaskan dengan lebih lanjut apa perancangan yang mereka buat, apa yang telah berlangsung sejak semalam dan apa pengisian menarik yang ada di forum ini. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini, Tuan. Okey, sama-sama. Terima kasih kepada pihak RTM kerana... Jadi, Tuan, untuk event ini, apa sebenarnya yang sedang berlangsung semenjak semalam di sini, Tuan? Okey. Untuk makluman semua, Borneo Digitech 2022 berlangsung semenjak semalamlah 12 hari bulan, iaitu kita berkongsikan berkaitan dengan digital dan teknologis lah, yang mana kehidupan pasca pandemik ini kita lihat kita sering ataupun telah diperkenalkan dengan MySejahtera, dengan PDPR, yang mana setiap kita memerlukan kehidupan online di atas talian, di mana kita mengambil kesempatan dan dari itu untuk menganjurkan Borneo Digitech dengan berkongsikan dengan empat orang penceramah lah. Okey, yang pertama daripada Sarawak Media Group, iaitu TVS berkaitan broadcasting. Kita ada daripada Kadok, content creator, kerana content creator sekarang kian menjadi satu bidang baru lah kepada anak muda. Dan seterusnya kita ada The Future of Technologies bercerita tentang face recognition, you know, virtual VR. Dan yang terakhir adalah daripada IoT, iaitu bidang pertanian apabila diteknologikan. Itu yang berlaku semalam lah. So mostly kita lihat sambutan yang sangat hebat daripada para peserta menimba dan berkongsi ilmu lah dengan para speakers yang ada. Jadi Tuan, semalam sudah disaksikan ceramah-ceramah. Betul. Jadi untuk hari ini apa lagi aktiviti yang akan diadakan? Okey, untuk hari ini kita lebih kepada akan membawa delegasi ataupun peserta untuk city tour, ataupun kita akan berjalan di sekitar Sibu. Ini juga adalah salah satu inisiatif kami apabila kita mengadakan program atau event. Kita mahu merancakkan semula industri yang dah terkesan, terutamanya kepada peniaga kecil di Sibu, untuk kita membawa partisipan kita atau peserta kita melawat ke sekitar Pasar Sibu. Dan kita kan akan ada juga program-program CSR di beberapa tempat untuk kita lawatilah. Itu yang akan berlaku pada hari inilah. Jadi Tuan, dengan penganjuran acara ini, apa harapan Tuan? Apa yang ingin dicapai dengan penganjuran event ini? Okey, antara harapan kami lain tidak adalah untuk memberi satu peluang dan perkongsian maklumat terkini berkaitan what is next selepas kita dikejutkan dengan wabak pandemik COVID. So kita melihat digital dan teknologi ini semakin menjadi satu the need dalam kehidupan seharian. Sebab itulah kita beri berkongsikan bidang apa ni forum dalam bidang digital dan teknologi ini, supaya mereka membawa balik, melihat dan mengambil peluang-peluang yang disediakan, kerana market dalam bidang digital dan teknologi ini sangat luas dan sangat memberikan pulangan yang besar. Itulah kita punya harapan dalam penganjuran program. Terima kasih kerana bersama kami pagi ini, Tuan. Jadi sekian saja lintas langsung cerita pagi Sarawak dari Bandar Sibu hari ini. Kita bersama kembali dengan rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.